"علّم الإنسان ما لم يعلم". "علّم الإنسان ما لم يعلم". "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علّم بالقلم، Allamal insana ma lam ya'lam Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa terasa kita sudah berada di hari ketiga bulan Ramadan Bagaimana puasa kalian? Semoga tetap semangat Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada kesempatan ini adalah keutamaan ilmu pengetahuan. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا waladzina utul ilmad darajat ila akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al-mujadalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian waladzina utul il dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana Madinatul Il wa Ali babuha." Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam yang artinya, "Saya Rasulullah adalah Madinatul Il, kotanya ilmu pengetahuan." dan adapun Ali adalah pintu untuk memasuki kota tersebut. Maka Khawarij yang mendengarkan atau membaca hadis ini, mereka ingin menguji kecerdasan dan kepintaran Ali radhiyallahu an apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau adalah pintu ilmu pengetahuan. Lalu mereka membuat satu tim 10 orang. Lalu datang kepada Ali secara bergantian, secara bergantian tentu dengan pertanyaan yang sama. Maka datanglah orang pertama bertanya kepada Ali, wahai Ali, manakah yang lebih utama, harta atau ilmu pengetahuan? Kata Ali radhiyallahu an dengan singkat, yang lebih baik, yang lebih utama adalah ilmu. Kata orang ini, apa dalilnya? Kata Ali radhiyallahu an bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi dan rasul sementara harta adalah warisan Firaun warisan Qarun sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala datang orang kedua kepada Ali radhiyallahu an wahai Ali mana yang lebih utama ilmu atau harta kata Ali radhiyallahu an dengan singkat ilmu apa dalilnya apa dasarnya kata Ali orang yang berharta semakin banyak hartanya semakin pusing kita menjaganya sementara ilmu ilmu yang menjaga semakin banyak ilmu semakin terjaga pemiliknya sahabat hajar tv yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala datang orang ketiga berkatanya kepada Ali radhiyallahu an dengan pertanyaan yang sama wahai Ali mana yang lebih utama harta atau ilmu kata Ali radhiyallahu an ilmu apa dalilnya? Kata Ali radhiyallahu an orang ketika punya harta lalu dibagikan atau dibelanjakan pasti harta akan berkurang bahkan bisa habis. Sementara ilmu ketika dibagikan, ketika diajarkan semakin bertambah bahkan semakin kuat. Datang lagi orang berikutnya bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, mana yang lebih utama, harta atau ilmu?" Kata Ali, ilmu apa? Dalilnya apa? Dasarnya, kata Ali, orang yang punya harta, dia berpotensi dikatakan pelit, dan dia terhina dengan perkataan itu. Sementara orang yang punya harta, punya ilmu, dia akan terhormat dengan ilmu yang dimilikinya. Datang lagi orang berikutnya, bertanya kepada Ali, wahai Ali, mana yang lebih utama: harta daripada ilmu pengetahuan kata Ali ilmu. Apa dalilnya? Kata Ali, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dia mampu memberikan syafaat dengan ilmu tadi. Tapi orang yang memiliki harta, semakin banyak hartanya, semakin berat hisabnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi orang berikutnya. Berkata, "Wahai Ali, mana yang lebih utama harta daripada ilmu?" kata Ali ilmu apa dalilnya kata Ali radhiyallahu an orang yang memiliki harta kalau disimpan semakin lama disimpan disimpan dia akan usang sementara orang yang memiliki harta ilmu didiamkan atau disimpan dia tidak akan lekang oleh waktu tidak akan usang sahabat Hajar Tif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala datang lagi orang berikutnya bertanya wahai Ali Mana yang lebih utama harta atau ilmu pengetahuan? Kata Ali, ilmu. Apa dalilnya? Kata Ali, orang yang punya ilmu atau orang yang punya banyak harta, banyak musuhnya, sementara orang yang punya ilmu, banyak temannya. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang berikutnya bertanya, "Wahai Ali, mana yang lebih utama harta atau ilmu?" Kata Ali dengan singkat ilmu. Apa dalilnya? Kata Ali, orang yang memiliki harta semakin banyak hartanya, hatinya bisa menjadi keras, sementara orang yang punya ilmu bisa menerangi hatinya. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir datang orang ke-10 bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, manakah yang lebih utama, harta atau ilmu?" Ali menjawab dengan singkat ilmu. Apa dalilnya? Kata Ali, pemilik harta bisa dikatakan pemilik harta pemilik pemilik harta dikatakan sebagai pemilik karena harta tadi sementara pemilik ilmu dia mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara keutamaan-keutamaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sahabat Hajar TV, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, pemahaman kita tentang Ramadan, keilmuan kita tentang hukum-hukum Islam, kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.